Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura Losarang, Kabupaten Indramayu, Selasa pagi, tanggal 14 Juni tahun 2022. Pantauan di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Pengemudi sepeda motor dengan plat nomor E6775SF terlibat kecelakaan dengan truk box di jalur Pantura Losarang, Indramayu. Kedua kendaraan berada di jalur arah Cirebon menuju Jakarta. Kecelakaan terjadi saat jalanan licin, karena gerimis. Korban tewas ditutup kain, belum diketahui identitasnya. Adapun kronologi kejadian kecelakaan belum diketahui. Sementara di lokasi, lalu lintas nampak ramai lancar dengan kondisi gerimis.